yang dilakukan oleh para anggota DPR adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah besok itu misalnya kita bersama kawan-kawan itu akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau memajukan aspirasi mereka terhadap apa namanya kesejahteraan dan lain-lain. Dan kemudian ada juga beberapa rapat-rapat konsultasi dengan kementerian. Jadi itu tetap jalan. Langsung dipimpin sama Bang Desmond. Ya, langsung dipimpin oleh para pimpinan DPR. Gerindra dapat berapa Bang di pimpinan komisi? Masih belum tahu kita. Nanti tanggal 14 lah ya. Kalau pelantikan Pak Prabowo kira-kira ada rencananya Bang? Prosesinya mungkin. Naik atau diarak-arakan atau gimana? Saya belum tahu karena itu kan ini urusannya MPR nanti itu. Iya. Oke ya. Oke. Terima kasih Bang Mas. Ya itu tindak lanjutnya fit and proper. Iya, satu komisi belum terbentuk. Yang kedua saya belum monitor apakah surat dari presiden itu sudah dikirimkan ke DPR. Itu artinya sebelum pelantikan Pak Prabowo atau nanti bisa setelah pelantikan? Ya, ini kita belum tahu lihat situasi dan kondisinya itu. Ya. Terima kasih.